Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Astagfirullah, udah lama banget ya kita nggak nge-vlog. Oke, teman-teman, berhubung hari ini hari Minggu ya, saya pun kuliah libur. Kebetulan jadi kita pergunakan di hari libur ini untuk menghirup udara di luar pagi-pagi. Kita reading-reading santai. Tujuan kita seperti biasa ke Pemda, hutan kota Cikarang. Seharusnya dari pagi nih kita udah San Mori. Cuman sekarang udah jam berapa? Sekarang jam 8.30. 8:30. Sebelum kita melanjutkan perjalanan, alangkah baiknya seperti biasa kita awali dengan berdoa agar kita diberi keselamatan sampai tujuan. Oke, berdoa dimulai. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Jadi teman-teman, sedikit cerita, udah lama banget kita orang nggak upload ya, nggak upload video karena beberapa hal. Salah satunya ya karena Sabtu Minggu itu atau Sabtu Ahad itu faktor kuliah, guys ya. Jadi nggak memungkinkan buat kita ya, San Mori. Kalau mau vlog sebetulnya bisa aja, cuman males itu. Males, udah males banget ngeditnya. Terus apa ya, udah capek di jalan gitu. Sebetulnya kalau dulu sih emang karena belum kuliah, jadi semangat-semangat aja gitu kan buat nge-vlog. Kalau sekarang mah kayak biasa-biasa aja lah gitu. Yang masih mengikuti channel ini, terima kasih. Dan bagi yang sudah tidak mengikuti, tidak masalah, karena channel ini hanya untuk hiburan semata saja. Aduh. Jadi buat kalian, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan perjalanan. Jadi untuk rutenya, kita dari Cikes, Cikarang Festival. Karena rumah kita di Cikarang Selatan, guys ya. Kita dari Cikes. Setelah itu seharusnya kita ke Patung Kuda, JBBK. Karena kita udah kesiangan, kita nggak ikut kumpul bareng teman-teman dulu, guys ya, langsung aja ke tujuan. Jadi dari Cipes ke arah Lipo, habis ke arah Lipo kita ke arah Mekarta. Ini Mekarta, guys, ini distrik 2, teman-teman. Jadi kita arah tujuannya ke distrik 1. Kita reading-reading santai aja, nggak usah gas-gasan. Jadi buat kalian yang bertanya-tanya kenapa saya nggak upload-upload, ya itu guys, salah satunya apa ya, kuliah. Salah satunya kuliah, Sabtu Minggu udah sibuk banget sama kerjaan juga. Pagi sampai sore kerja, sore sampai malam kerja, selesai jam 8 baru me time atau istirahat. Jam 8 malam ya baru istirahat. Terus itu diulang saat dari Senin sampai hari Kamis. Hari Jumatnya kerja cuma sampai jam 3 sampai jam 2. Setelah itu istirahat. Hari Jumatnya, Sabtu Ahadnya kita kuliah. Kuliahnya pun bukan di Cikarang ya teman-teman, makanya udah capek banget. Kita orang kuliah di Jakarta Timur, jadi PP Cikarang Jakarta, Cikarang Jakarta. Nah itu, kita orang kuliahnya PP, pulang pergi. Wush, hampir kita tabrakan ya. Itu muter baliknya jauh banget soalnya. Nah ini kita udah ada di distrik, mungkin orang-orang Cikarang udah familiar banget sama tempat ini. Kita mah santai-santai aja teman-teman ya, nggak usah yang terburu-buru, nggak usah yang tergesa-gesa. Kayaknya udah
buat teman-teman yang masih ngelihat video saya yang lama-lama, ambil sisi baiknya, ambil yang ada manfaatnya, dan buang sisi buruknya ya. Jangan diambil yang tidak bermanfaat. Karena sudah lama sekali saya tidak upload video, dan baru kali ini saya bikin vlog lagi. Gak tahu nih udah pada berangkat atau belum nih yang di sana hutan, di mana? Di stadion. Soalnya titik kumpulnya di sana. Ini Mekarta nih, taman terbesar di mana? Cikarang Selatan. Dan kita tinggal ngikutin jalur ini aja ke sana, pementok ujung, ikutin jalur ini aja. Nanti ketemu lampu merah lurus terus, ketemu mall terbesar di Asia, Aeon. Cuma ada di Cikarang. Masuk Cikarang Pusat ya. Kita mau masuki wilayah Cikarang Pusat. Karena memang tujuan kita langsung ke pusatnya, guys. Langsung ke pusatnya, kita San Mori di sana, Sunday Morning Ride. Kita berkendara di pagi hari dengan santai. Ini bukan pagi ya. Ini setengah 10 udah siang. Aeon dulu aja apa ya, tapi pengen santai dulu dah. Ntar kita berhenti dulu sini teman-teman, kita buka WA dulu bentar. Oke, kita lanjut. Nah, kita di depan udah ketemu lampu merah ya. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya mau ke mall terbesar di Asia, tinggal lurus aja nih. Ini kan ketemu lampu merah nih. Nah, setelah lampu merah, teman-teman lurus aja, jangan belok kanan. Kalau belok kanan ke Mekarta. Mekarta lagi ke hutan kota. Jadi teman-teman cukup lurus ke sono. Ini udah ke tujuan dah. Kayaknya minggu ini cuma nggak tahu gue nih, soalnya titik posisi kumpulnya di sana, tinggal lurus aja nih. Kita nyari uduk pagi-pagi. Kalau nggak ada yang di ada, kalau belum ada yang nyampe ya ya udah berarti kita duluan gitu aja. Nah, nanti depan kita ke kiri, kalau misalnya ke kanan kita keluar lagi gitu. Tahu nih udah ada di sana belum? Ah, belum. Oke, nggak apa-apa, kita duluan ya teman-teman. Sudah ada tukang uduknya. Ish, kita sini aja nih. Nah, seperti biasa, ini tempat parkir kita. Oke, teman-teman, kita udah sampai. Sepertinya sepi banget ya. Nanti kita lanjut lagi vlognya.
Oke, guys, cukup sekian videonya. Soalnya kita nggak ngapa-ngapain di sini, cuma makan nasi uduk aja sarapan pagi tuh sama teman-teman nih yang lain pada di situ. Kita langsung balik kanan aja ya. Soalnya jam 10.30 kita kuliah online. Yuk duluan. Alhamdulillah masih bisa menghirup udara segar. Masih panjang napasnya, cuman udah kehalang sama mobil treknya, jadi ragu-ragu buat ngambil ini, narik gas lagi.